Kenapa? Omega 1 warnanya keren-keren, guys ya. Ayo sini sini sini. Wih. Wow, no no no, kita jatuh. Wow 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 wow. Wuh, dia terbang. Halo semua, balik lagi di Ark Primal Fear. Nah, hari ini kita bakalan taming petelur-petelur untuk Celestial Kibble, guys ya. Kita butuh Fabulous Pteranodon, guys. Nah, itu ada di bawah sana dia ya. Kita mau taming sepasang, guys. Buat bikin Kibble Celestial ya. Kita butuh ini taming Celestial, guys, untuk melawan tier selanjutnya ya. Karena katanya creature Celestial nih kuat banget, guys ya. Bisa ngalahin bos primal tuh dengan mudah, guys. Oh iya, ada yang komen untuk nyari Manticore, guys. Emang Manticore tuh ada ya? Coba kita cek ya. Apakah Manticore itu ada di map ini, guys? Aku juga belum ngecek ya. Coba kita cek Manticore. Nggak ada, guys. Coba kita ganti ya, Manti doang ya. Mungkin salah tulis kali. Cuman ada Mantis ya, atau mungkin belum spawn, guys. Aku nggak tahu juga ya. Kita taming loh. Wow, pindah ke Mantis, guys. Mana tadi Pteranodonnya? Apakah kamu Fabulous Pteranodon? Nah, aku pakai ini, guys. Ini kemarin drop dari bos primal ya, namanya Goliath Longneck Rifle ya. Terus aku udah upgrade ke Apex Tranquilizer Dart ya. Mari kita coba, guys. Apakah dart ini OP ya? Itu 16k, guys ya. Harusnya sih one shot ya. Nope. Oh. Nggak kena dong daya jarak sedekat itu. Nope. Deketin deh. Tuh, mana dia, guys? Langsung, guys. Beneran one hit ya. Aduh, jatuh di air kah? Oh no. Mana dia, guys? Oh, dia di air. Sial. Mudah-mudahan gak ada ini, guys. Mudah-mudahan gak ada buaya. Ayo cepat. Aduh, kita juga kehabisan oksigen nih. Bisa-bisa, guys. Pebblet Kibble. Astaga, mana Fabulous Kibble nih dia? Team helper. Oh no, kita kehabisan oksigen. Hampir aja, guys. Bahaya banget ya, jatuhnya di rawa-rawa loh. Untung nggak ada buaya, kapro atau sarko di sini, guys. Oke. Pteranodon pertama kita, Mel ya. Mana dia? Wait, berhenti. Oke, kita dapat yang male. Kita lanjut cari yang female. Aduh, Fabulous Kibble-nya cuma bawa satu lagi, guys. Kirain tadi bawa dua, ternyata itu Special Kibble ya. Petera. Loh, mana Fabulous Petera? Tulis Fablet aja deh. Nah, nih. Gila, male semua yang level tinggi. Ini ada female, guys. Wah, jauh banget. Itu dekat base kita yang lama ya. Oke, tapi kita harus pulang dulu, guys. Kita mau ambil kibble Fabletnya buat lagi ya. Oh ya, sekalian kita ngasih nama Indominus Rex-nya. Oke. Kita kasih nama Indominus Rex-nya dulu, guys. Oh ya, guys, buat kalian yang nonton dan belum subscribe, bantu subscribe dulu, guys ya. Bantu channel ini lebih berkembang lagi, guys. Nah, ada yang ngasih nama Indominus Rex-nya Kaiser Z.
Oke, kita ganti namanya, guys. Kaiser Z dari Syahrul. Oke, thank you Syahrul udah ngasih nama Indominus Rex-nya ya. Oke, guys, langsung aja kita buat tablet kibelnya. Oke, kita bawa segini aja. Let's go. Kita tele ke base kita yang lama itu, guys. Terranodon-nya ada di sekitar situ ya. Kalau nggak salah aku ganti namanya jadi Desert, guys. Nah, ini dia. Nah, deket tuh. Nah, ini kan lokasi base kita yang lama nih, guys. Sudah menjadi dataran hampa. Gila. Spino apa ini, guys? Kok warnanya begitu? Chaos Spino. Gila, torpornya 1 juta, guys. Apa-apaan ini? What? Tamingnya pakai Chaos Orb. Kira-kira apa ini, guys, ya? Bos kah? Tapi kok bisa ditaming ya? Wow. Gila, serem amat, guys. Nggak mau lah. Ntar aneh-aneh lagi, guys, serangannya. Oke. Kita taming Pteranodon aja, guys. Nggak mau cari masalah dulu ya. Kita taming Celestial Creature baru, guys. Kita cari masalah sama dia. Permisi. Numpang bius. Oke. Tablet Tame Helper. Oke. Pteranodon female kan? Oh ya, female, guys. Sekarang kita bikin mereka bertelur dulu ya. Habis itu kita langsung cari Celestial Creature. Kita taruh mana ya, guys? Kita taruh sini aja. Hup, mudah-mudahan muat. Gede banget. Nggak muat, guys. Kalau gitu kita taruh atas sana aja. Kenapa dia nggak bisa diem, guys? Astaga, aku mau naik ke atas sana, Nah, oke, kita keluarin Pteranodon-nya. Oke, kita lihat apakah dia bertelur, guys. Ini udah sepasang ya. Harusnya mereka bertelur, guys. Karena ada Pteranodon juga ya, Pteranodon yang awal-awal kita taming itu, guys. Starter pack Pteranodon ya. Wah, ternyata kita butuh Omega Egg, guys, untuk bikin Celestial Kibble. Aku kira cuma butuh Pebblet Egg. Aduh, berarti kita harus taming sepasang, guys ya. Omega creature nih. Cuma ada Omega Sarko, Spino sama Alo yang summon. Dikit banget ini Omega, guys. Apa Omega Sarko ini bisa laying egg ya? Kita taming Omega Sarko aja, guys ya, sepasang. Ini female apa male ini, guys? Yang sebelahan-sebelahan ini. Ini female. Oke, yang ini aja dulu ya. Yang ada di swim, guys. Langitnya jadi warna kuning gini. Oke, Sarko-nya di mana, Sarko? Oh, deket, guys. Aku melihat sesuatu tadi, guys. Sarko-nya warna merah gini, guys. Oh, ini Omega Sarko juga. Ini yang female. Yang di sana yang female. Oh, sama-sama female, guys. Gila, di sini rame banget, guys ya. Sarko biasa. Wah, harus dibersihin dulu nih, guys.
biar kita nggak diganggu ya. Wih, ada kapro guys, bisa-bisa kita digigit. Loncat, dia bisa loncat ini guys, semburnya dia. Belum tahu dia kekuatan Helios ya. Kita bersihkan makhluk-makhluk di sekitar sini guys. Gila, digigit bleeding dong sama Ravager. Mana lagi nih yang berbahaya? The Baryonyx nih. Baryonyx berbahaya juga guys. Oh, ini Omega Sarko-nya, jangan dibunuh guys. Oke. Tembak dari sini aja guys. Dia ngikutin. One hit kah? Lah, kok Apex Dart ini? Oh, apa mungkin Omega Creature tuh emang gini guys, mirip-mirip sama Reaper yang kemarin ya? Oh, no, dia jatuh. Wow, dia terbang. Oh no. Gila, ngaget-ngagetin guys. Oke, Omega Kibble, Team Helper, let's go. Omega Sarko, butuh sedel guys, padahal mau nyoba tadi ya. Gak apa-apa guys, dia cuma mau buat petelur doang ya. Helios, come here. Halo Helios. Aduh. Nah. Wah, gila asapnya nih. Kayak helikopter aja, guys. Oke, satu lagi ya. Yang sana female. Next. Wah, male jauh banget, 8000. Di mana itu, guys? Ke arah sana. Ke arah sana tuh arah. Oh, malah deket base kita itu, guys. Nah, bener kan? Ada di pulau itu deh, guys. Ada di pulau yang kristal-kristal ini. Lihat, guys. Ada kura-kura raksasa. Kita bisa naik di punggungnya nggak nih? Oh, kita nggak bisa mendarat, guys. Lihat, guys. Gede banget ini. Taming gak sih guys ini? Pebble kibelnya makan 7 guys. Wow, torpornya 1,5 juta guys. Tapi ini gede banget guys ya. Kalau nggak salah Mega Celon ini bisa bikin base loh di atasnya guys. Menarik guys. Apa kita taming nanti guys ya? Kita taming ini dulu guys. Sarko dulu ya. Nah, sembari nunggu telurnya Sarko sama telurnya Pteranodon, kita taming dia nggak sih guys? Mudah-mudahan Pebble kita cukup ya. Menarik juga guys, kita bisa bikin base di atasnya loh. Nanti bisa taruh di air guys. Kita kan belum punya dino air ya. Mana Sarkonya ini, jauh banget lagi. Nah, itu dia di pinggir guys. Lagi klepek-klepek. Kenapa Omega Sarko warnanya keren-keren guys ya? Ayo sini. Wih. Waduh, gila. 6000 damage-nya. Wih, gak kena. Kocak. Ngaget-ngagetin guys. Wah. Armor kita rusak kah? Enggak guys, tapi darah kita langsung setengah loh digigit dia. Sakit juga ini Omega Sarko. Oke, kita punya sepasang guys. Lihat warnanya guys. Bisa pelangi-pelangi ini warnanya. Apa semua dino-dino Omega tuh begitu guys? Oke lah, kita tele ke rumah guys. Nanti kita cek tuh ada Mega Celon guys, keren banget.
Oke, kita matiin dulu spyglassnya ya. Agak aneh guys. Hey. Biasaan ini Griffin liar nih. Coba kita cek ya. Oh ya, kita keluarin dulu guys. Buaya-buaya kita. Kita taruh di luar aja deh buayanya. Menuin tempat guys di dalam ya. Dia kan harus di pinggir air gini guys. Waduh, gede banget. Mana buaya satu lagi? Nah, ini mah size-nya gede. Kita pasifin dulu guys ya. Kita biarin dia bertelur di sini guys. Nah, kita mau coba taming mega challenge guys ya. Oh ya, kabel kibelnya butuh 7. Ada 3. Pablet kita bikin lagi guys. Lumayan cukup ya. Oke, 7. Let's go guys. Kita taming mega challenge ya. Tapi dia nanti berenang ke dalam air gimana ya guys ya? Kalau dia kabur ke air. Let's go. Nah, pelurunya cukup nggak ya? Kita coba tembak sekali dulu deh. Torpornya berapa? Oh, 14.000. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Kirain lambat guys, karena dia gede larinya jadi cepet ya. Oh no, oh no, oh no. Ternyata dia nggak lambat guys. Hey. Apa dia sakit guys ya? 3.000 juga ya, lumayan guys. Kita harus nembak kepalanya guys, biar ini double torpor ya. Gila gede banget guys. Kita buat dia muter-muter guys. Kita bawa ke darat ah. Oke. Harus tembak kepalanya ya. Udah 200 kali guys topernya. Heliosnya darahnya dikit ya guys ya. Aku naikin attack doang ini di Fire Griffin kita si Helios nih. Oh no. Indah tempat. Ya, dia nggak begitu cepat guys ya. Berarti kita harus tembak bagian dagunya guys. Kayaknya kelemahan dia di dagunya ya. Dagunya ini kayak apa ya guys ya? Mirip-mirip kayak Gigachad guys. Megachad ini guys ya. Aduh. Wow, udah 700 kah guys. Let's go, bentar lagi. Nah, sekali lagi nih. Kita tembak dagunya. Hut. Apakah tumbang? 3, 2, 1. Wih, let's go. Berhenti dulu, Helios. Oke guys, kita kasih kibelnya. Aduh, ini gimana cara enter inventory-nya guys? Loh. Nah. Oh, harus loncat, guys. Astaga. Loh. Kenapa nggak bisa dibuka inventory-nya? Hei, aneh sekali. Astaga, mau masuk. Apa yang terjadi nih? Nah, dari sini ternyata. Kasih time helper. Lama banget dia laparnya. Oke. Nah, yang ini kah? Oke. Kenapa dia nggak makan-makan, guys? Nah, baru makan tuh. Wow, sekali makan 14% ya. Tambahin lagi time helpernya. Ih, kenapa timingnya berkurang? Loh,
Apa yang terjadi nih? Wah, ngebug kah Mega Celonnya, guys? Dikasih time helper, foodnya ini nggak ngurang, guys. Wow, 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 wow. Timingnya berkurang terus. Apa yang terjadi nih? No. Apa yang terjadi? Mega Celon. One eternity later. Akhirnya ke timing juga, guys. Ternyata kita butuh time helper banyak banget, guys. Aku juga butuh kibble tadi, udah gagal-gagal, guys. Dimakan mulu sama dia ya. Terus foodnya itu ngurangnya lambat banget. Harus dikasih time helper sampai ratusan, guys, baru ke timing. Wah, parah banget ini, guys. Oke, matiin dulu spyglass. Mega C ini salah smithy. Butuh silika pearl. Aduh, punya nggak silika pearl? Ya, kita nggak punya silika pearl, guys. Kira-kira silika pearl di map ini nyarinya di mana ya? Ya, kita wiki dulu bentar, guys. Nyari silika pearl di Crystal Island. A few moments later. Aku kurang paham ya kalau map Crystal Island ini, guys. Soalnya baru pertama kali main di map Crystal Island ini. Terakhir kemarin main di map Fjordur, guys. Fjordur sama Lost Island ya. Nah, di sekitar air-air ini, guys, ada silika pearl. Oh, ternyata di sini, guys, silika pearl-nya. Wih, di tempat dangkal. Wih, banyak juga ya. Kita ambil semua deh. Kita ambil semua, guys. Stok silika pearl di rumah ya. Udah dapat 2000 dong. Kayaknya udah cukup lah ya. Oke, Mega Celon. Ini dia. Kita masukin silika pearl-nya. Mari kita menjelajah di bawah air. By the way, ini sarkonya udah bertelur nggak ya? Oh, iya, guys, bertelur dia, guys. Aduh, what the? Nge-stuck dong di bawahnya, guys. Ini kadang-kadang nggak bisa dipencet, guys. Nah, harus deket gini, aneh banget. Wow, udah naik level banyak banget dia. Oke. Wah, ada megalodon di bawah sana, guys. Kayak gitu bentuk saddle-nya. Kita naikin dulu ya levelnya. Kita naikin darah dulu deh, biar dia nggak gampang mati, guys. Oh, gila, suara naik levelnya. Kita heal. Mari kita masuk ke dalam air. Apakah dia berenangnya cepet ya? Wih. Lihat, guys. Loh, kok nggak bisa nyelam ya? Oh? Apa emang cuma ngambang-ngambang gini doang? Oh, dia kan pulau ngambang ya? Oh, kalau tekan C dia nyelam. Hey, by the way, kita nggak pakai tabung oksigen. Gila raksasa ini, guys. Wah, gila, sampai ke atap rumah kita dong kepalanya. Kita parkir di mana nih, guys? Kita parkirin dekat air, ntar dicomot megalodon lagi. Kita taruh di samping sini aja dulu ya. Oke. Kita belum bisa ini, guys. Taming Celestial ya, ternyata butuh telurnya Omega sama telurnya Fable. Nah, tapi hari ini kita udah dapat keduanya, guys ya. Berarti di next video kita bisa taming keduanya, guys.
si Celestialnya ya. Kita malah dapat si kura-kura raksasa ini, guys. Yang bentuknya kayak Gigachad, guys. Kalau kalian mau ngasih nama, kalian boleh komen aja di bawah, guys ya. Oke, guys. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, guys ya. Bye-bye.